Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi bersama aku, Widya and Family in my YouTube channel. Sarangi. Oh ya, karena aku udah lama nggak live, ini hari pertama aku live setelah Lebaran. Aku mau mengucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya, selamat Lebaran buat umat manusia yang Muslim di dunia ini. Dimanapun kalian berada, selamat Lebaran, selalu berbahagia, sehat selalu, berkah, rezekinya lancar, amin. Selalu disayang sama orang-orang di sekitar kalian ya. Sip. Oke. Sambil kita menunggu orang-orang manusia-manusia yang bersedia masuk ke live aku, kita tunggu aja ya. Oke. Hai. Hai, selamat pagi. Buat 3 orang, sarangi dulu. Selamat Lebaran ya. Selamat Lebaran. Sarangi. Selamat Lebaran semuanya. Aduh. Halo Kak Vera Saragi. Selamat pagi. Udah lama ya kita nggak jumpa-jumpa ya di live aku. Aku udah mungkin hampir seminggu lebih ya nggak live. Halo Kak Erlita, Arshiva, Zahra. Halo Kak Vera. Halo. Halo-halo semuanya, selamat pagi. Oh iya, gimana kemarin kesan-kesan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan, terus kita akhirnya menuju hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Semoga untuk semua umat manusia yang ada di dunia ini kembali ke fitrahnya ya, menjadi orang yang penyayang, penuh dengan kasih sayang. Ini untuk Kak Tarsiko, itu emot lucu banget. Untuk Kak Asmahan, halo. Kak Vera ngakak kenapa? Ketawa bahagia ya. Sering-seringlah kalian bahagia ketawa guys. Baik puasanya siap. Sebenarnya puasa itu buat melatih kita ya, menahan diri, berserah diri, mengikuti pencerahan dalam hati supaya menjadi orang yang lebih kasih sayang, lebih penyayang. Halo Kak Fahrul. Nama aku Kak Citra, nama aku Widya. Bisa subscribe, like, komen ya di setiap video-video yang aku upload. Bisa kalian lihat kalau kalian berminat. Ajarin apa Kak Vera? Halo, halo Kak Cino Morol Imut. Halo. Kenapa Kak Vera itu emotnya lucu banget? Oke, ini yang Kak Ardeson Richard. Itu emotnya lucu banget. Sama ada bahasa, aku gak ngerti ya. Ini mungkin dari negara lain ya. Halo, selamat pagi. Nama aku Widya. Sebut aja Widya ya. Ini dengan How old are you? Untuk Kak Asmahin, aku itu umurnya 30 tahun guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Desinta Naila. Kak gimana live, ajarin. Oke, buat yang mau live bisa
Yang penting kalian sudah 1.000 subscriber ya untuk Kak Vera. Semangat kontennya ya. Untuk Kak Juna sudah punya suami saya dan 3 bocil, bisa kalian lihat di VTVT atau video yang sudah aku upload ya Kak Juna. Kak Cinomorol Imut, halo Kak, namaku Cinomorol Imut. Beneran. Namanya Cinomorol Imut, Masya Allah. Unik-unik sekali ya. Halo semuanya. Oh ya, ini aku mau kenalin di channel YouTube aku. Jadi untuk channel YouTube aku itu berisikan tentang mini vlog bersama anak-anak aku, anak kembar sama anak perempuanku. Di situ ya mengalir aja sih, aku uploadnya tuh kadang mini vlog, kadang cuman short kayak gitu. Jadi ya nggak tentu aku uploadnya. Yang penting kalian tonton terus ya. Halo, 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 hai Kak Leticia. Kak Asmahan, itu aku nggak bisa jawab ya karena pakai bahasanya bahasa Arab, aku kurang ngerti. Kanani, waalaikumsalam. Anak aku ada 3 ya guys. Yang pertama itu cewek namanya Freya, yang kedua sama ketiga itu kembar cowok-cowok yang namanya Rehan sama Renan. Bisa kalian lihat di video-video aku ya, aku udah upload banyak loh guys, cuman tinggal kalian lihat aja. Halo Kak Zaleha. Halo Kak Herdiana J. Halo Junaidi, dihadir di Kalimantan Selatan. Wow, jauh ya. Apa kabar semuanya? Kalimantan Selatan itu, kalau boleh tahu kulinernya apa ya? Terkenalnya di sana, khasnya di sana. Hai. Untuk Kak Asmahan. Asmahan Same, maaf ya nggak bisa jawab itu pakai bahasa Arab. Aku tinggal di Cepu di Kabupaten Blora di Jawa Tengah. Kalau kalian dari mana? Untuk Kak Desinda. Aku udah lama banget guys nggak live. Untuk kalian kalau mau tahu, kalau kalian mau tahu konten-konten aku, bisa kalian tonton ya guys. Ini aku sedikit memberikan apa gambaran mini vlog aku, keseharian aku ya, pergi-pergi gitu, sama ada juga masak yang bisa aku masak. Halo semuanya, Hana, Skaizan, Cinomorol, Herdiana, sama Asmahan. Ya Allah Tuhan. Aku umurnya 30 tahun ya guys, udah jadi mami, udah jadi mama. Halo Mazarina. Halo Mas Daria, halo semuanya. Tersiku, itu emotnya lucu banget. Mazarina, assalamualaikum bun. Waalaikumsalam. Bisa kalian lihat ya guys di video-video aku. Kalau kalian suka tonton, kalau nggak suka ya skip aja gitu. Aku udah upload. Halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Randika Dinda. Tanya apa ya Skaizan? Salam kenal, aku dari Palembang. Hai Desinta.
Aku dari Cepu. Wah, Palembang itu terkenalnya apa sih, Kak? Empek-empek ya. Aku suka banget loh sama empek-empek. Bantu subscribe ya, guys. Bantu subscribe, like, komen. Bisa kalian lihat-lihat video-video yang sudah aku upload ya. Halo Kak Abian Alfian, Asma Hansame, terima kasih emotnya semuanya ya. Waalaikumsalam Kak Kaila Azika. Oh iya, di sana jam berapa guys? Kalau di sini jam 8.45, mau jam 9 pagi. Hari ini tuh hari Bokdo Kupat. Kalau di Jawa itu pasti ada namanya Bokdo Kupat. Tadi aku udah sarapan. Kalian udah sarapan belum ya? Sarapannya sama kupat. Kupat opor, lontong opor. Hai, hai Tasya YouTube. Hai Cinomoro sama Bun. Enak ya. Di sini jam 8.45 juga, Bunda. Di mana itu? Jawa Tengah ya? Atau Jakarta? Kan masih sat BIB juga. Atau di daerah Sumatera yang masih WIB. Di sini jam 11. Itu di mana itu? Di Dancuk dan itu. Mana itu? Yes. Terima kasih. Terima kasih emot-emotnya ya. Aku umurnya 30, guys. Udah kepala 3. Halo Inaya Putri. Oh, orang Depok ya, pantesan sama ya jamnya ya. Kak Randinka, Dinda. Halo, halo, halo. Halo Cila. Aku umurnya 30 ya, udah dibantu jawab itu. Oke. Hai Nisa. Terima kasih emot-emot bagusnya ya. Inaya Putri. Jam 8.47. Untuk cantik banget, Masya Allah. Semuanya cantik ya. Harus percaya diri, guys. Halo Kak Meilani 1234. Selamat pagi. Ada yang nangis. Kenapa nangis? Aku jam 8.48. Sama dong. Daerah WIB ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Iya. Yeah. Sama kita. Waalaikumsalam Laudia Firly Amelia. Kak Asmahan Same 2. Aku nggak tahu itu bacaannya apa. Maaf ya. Halo Kak Meilani. Di sini benderang. Terang benderang. Halo Kak Nisa. Ini lagi ini duduk aja. Nanti habis ini mau jemput anak-anak sekolah. Oh, enak sekali dong hujan. Dinikmatin aja ya, guys. Mau hujan, mau terang, dinikmatin aja. Karena semuanya tuh udah diatur sama Tuhan. Di Tangerang. Hai Tangerang, Kaila Tangerang. Kak Randika, Dinda. Ah.
semua itu sama aja ya, maksudnya cantik iya, cantik dalam sama luar, karena kita sebagai manusia harus apa, harus apa ya namanya, kan kita dikasih karunia sama Allah dari lahir kan kasih sayang, jadi sesama manusia harus memuliakan manusia yang lain. Halo cantik, cantik juga untuk semuanya, percaya diri ya. Iya aku muslim Cila. Insya Allah nanti kalau aku ada waktu aku live ya kan, tapi aku nggak janji. Aku minta tolong banget ya guys, kalian tonton, like dan komen ya. Nanti kalau banyak yang suka, banyak yang komen, nanti aku bakal bikin video yang lebih menarik lagi, insya Allah. Bunda berhafal berapa juz? Untuk maaf ya Kak Melani, untuk hafalnya aku nggak bisa hafal. Aku bukan hafiz Quran. Tapi paling tidak aku tuh senang sama orang yang bisa hafal Quran. Tak acungi jempol. Tapi seenggaknya membaca Al-Quran. Dan juga mengamalkan. Sama-sama belajar ya Kak. Bismillah. Kakak besok datang ke pernikahan kakakku. Di mana itu Kak Alfizema Kalvano Channel? Di mana itu? Aku diundang ya. Oke. Aku jemput anak nanti jam 9:30 ya, 9:30. Asmahan Same ya, kamu nggak salah kok, jangan, I'm sorry. Mak untuk Kak Dan Cok Dan ya, atau tadi Cila ya, aku udah bersuami ya. Udah punya anak 3 loh. Udah kepala 3 juga ini, udah umur 30. Oh iya, untuk yang baru bergabung di channel aku, bisa kalian subscribe, like, komen ya. Sudah masuk sekolah dari kemarin, dari Selasa kemarin. Ini mohon maaf, ini ada yang masih sekolah atau sudah lulus? Kak anaknya udah masuk. Iya, yeah, sama ya anaknya 3. Suami aku kerja. Halo Iqbal Nabil. Masih SD. Masih SD itu enggak sekolah. Halo Kak Safa. Halo Kak Januari Zulbaiti. Aduh ya Allah. Umur 6 tahun berarti sekolah TK ya.
Ini masih libur. Oh, masuk sekolahnya masih Kamis ya? Oh, masih libur, Kak Melani. Kalau di sini itu dari kemarin Selasa udah masuk, guys. Oke. Semangat belajar ya, guys. Selalu menuntut ilmu. Karena itu hukumnya wajib buat kalian semuanya. Mau itu belajar di sekolah, mau ngaji, dan lain sebagainya ya. Kalau kalian punya hobi juga disalurin aja, guys. Dilatih terus, belajar terus gitu ya. Semangat semuanya. Pinjam HP Bunda boleh. Kalau mau apa? Kalau pinjam HP Bunda gitu, kalian harus tahu waktu ya, guys. Karena pasti bunda kalian minjemin tuh pasti ada apa namanya, maksudnya minjemin sebentar buat kalian bermain atau main game atau apalah gitu. Tapi bukan terus lama-lama gitu ya. Bun, tunjukin dong halaman-halaman apa ya, Kak Sally. Bunda capek enggak? Enggak. Kalau capek aku istirahat, guys, enggak mungkin live. Nonton, oke. Nonton apa? YouTube. Ya. Kalau udah dikasih fasilitas HP sendiri dari orang tua, mungkin itu ya. Udah bisa manage ya. Kak Safa, Putri, ngaji itu untuk orang Islam tapi aku Kristen. Kalau di Kristen itu mungkin apa ya? Mendalami Alkitab ya mungkin. Halo Kak Lex. Ya. Yeah. Oh, halaman rumah. Si, tak balikin ya. Ini dia halaman rumah aku depan tuh. Rumah mertua sih. Rumah suami. Alhamdulillah. Halo Aini. Aku tinggal di Cepu, Kak Sally. Halo Kak Wulan. Aku umurnya tadi udah tahu ya, 30 tahun. Itu tempatnya di mana, Kak? Di depan kamar itu, halaman depan. Aku tinggalnya di Cepu, Aini. Angel number tuh 222. Di desa mana? Desa Megal. Sendiri? Ini lagi sendiri maksudnya. Kak Melani, Bun punya mobil kah? Tidak. Punya sepeda motor? Punya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kabupatennya di Blora. Di rumah aja di Cepu Blora. Winda. Nama suami aku Fahrudin ya. Halo Arul Ivansyah.
Yang lain di mana? Suami kerja, anak-anak sekolah, guys. Halo Dodi Sinta. Halo Juna Januari Zulbaiti. Bao Malang, wah. Wishlist aku ini mau ke Malang ini, bismillah. Aku jarang keluar, paling kalau keluar sama anak-anak sama suami. Aku 30 tahun, guys. Kak Safa. Bunda setiap hari bangun jam berapa? Aku kalau bangun itu gak mesti ya guys, tergantung akunya sendiri. Kalau masih ngantuk kadang habis subuh gitu sholat tidur lagi, kadang ya enggak. Halo. Oke, halo Dita. Oh, Kak Melani juga tinggal di itu Malang. Adem ya di sana ya. Oh, Kak Iqbal di Magetan. Wah. Deket sini kok Magetan Ngawi situ ya. Halo semuanya, salam kenal ya untuk kalian yang komen-komen itu, semoga menjadi saudara terus. Halo Sakila. Oh, namanya Azkia. Halo Azkia. Gunung Lawu. Oh, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Enak, pasti seger juga ya udara di Gunung Lawu ya, Magetannya ya. Halo Kak Ririn. Iya, di Malang pasti dingin ya cuacanya. Di sana hawanya dingin ya. Halo Kak Sakila Nara. Oke, nama tantenya Meli. Bun, Malang rumah siapa tadi yang komen-komen tadi? Rumahnya di Malang. Tapi aku mau rencana pengen liburan ke sana, insya Allah. Halo, Kak. Jam 9.02. Ini kayaknya aku mau selesai live dulu ya, guys. Nanti kita sambung lagi, insya Allah. Kalau aku slow waktunya ya. Aku belum pernah ke Telaga Sarangan. Itu juga jadi wishlist. Enak ya di sana ya, adem ya. Enggak tahu, Miga Cuan di Malang. Aku kan belum pernah ke Malang juga. Oke, Kak Melani, makan dulu lah. Aku rumahnya di Cepu ya, Cepu Blora. Halo, Kak Made Sinta. Kayaknya aku live-nya selesai dulu ya, guys. Nanti kita sambung lagi. Insya Allah. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, guys. Aku aslinya dari Klaten. Ini hari Galungan. Selamat Hari Raya Galungan. Kenapa nangis? Nama channelnya Widya and Family. Ini aku bisa ngechat gak sih? Gak bisa ya.
Widya and Family ini langsung nanti bisa kalian Widya and Family. Aku rumah aslinya kakak di mana? Aku aslinya dari Klaten. Tapi ini kan ikut suami di Cepu. Oke, udah dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat pagi semuanya, orang-orang baik. Bye-bye.